Definisi sederhana. Sederhana. Jadi kemarin aku sama Sono itu habis balapan di Bandung Lur, acara balap YEC yang ketiga, seri terakhir. Dan alhamdulillah aku nggak podium karena jalur sepit. Pokoknya kalian penasaran langsung aja cari video sebelum ini Lur, yang balapan itu. Nah sekarang langsung aja kita OTW pulang. Kita lewat bawah alias nggak lewat tol, lewat jalur selatan. Nah nanti kita rencana mau mampir ke Mas Fauzi di daerah Trenggalek sana. Nah Lur, tak sepilin dulu ceritanya. Jadi nanti itu kita sasar terus ngelewatin bener-bener jalur yang hutan, nanjak, parah woy, rusak. Wes pokoknya parah lah, nanti gimana keseruannya jalurnya, seru-seru horor gitu. Langsung aja kita gas, bismillahirrahmanirrahim. Belajar bersyukur itu anjen paling angel, paling sulit. Pernah ada seorang teman aku ya bilang kepadaku, kalau bahasa Jawanya, enak ya kamu kerja itu kayak main-main mulu. Ya gimana ya, emang sesuatu yang harus dikerjakan, entah itu di sebuah tempat manapun. Itu terus backshot ya, kayak begitulah. Yang terpenting itu dijalani, disyukuri, dinikmati, entah itu dimanapun. Yang terpenting jangan lupa subscribe. Jogja, Bantul. Eh, daerah Bantul. Jadi tadi makan soto itu enak Lur, yang ada di itu siapa tadi ya lupa. Pokoknya awal start ya Mas ya. Bakmi. Ya, di situ itu sotonya itu khas apa, kayak pakai tungku. Biasanya kalau orang di desa-desa itu masaknya pakai tungku itu sama pakai kompor gas, itu rasanya beda loh. Dan itu pakai tungku itu wow, rasanya enak. Wow. Arep mbok isin. Gak cocok karo lek ngetril sak srit ngono. Kena mutah dodo soto emang, gak mutah sawi, gobe senega. Tapi gak apa-apa, ya jenenge kuduk besi karek til-tilan WP-nya ya. Ya gak apa-apa, jenenge belajar itu juga gak salah, juga gak harus dimaki ya Mas ya, gak harus gitu ya. Yang terpenting itu satu, berani lah. Dalam artian berani itu ya mau mencoba hal baru. Tapi emang kalau aku di setiap daerah itu selalu kayak gitu, entah kenapa. Tapi kalau di deket-deket insya Allah nggak sampai kayak gitu. Kayak dulu pernah pas sama itu Gus Fauzi itu, tau lah ada waktu itu sampai digelandang apa, dilempar sama motor sendiri itu, jalannya licin. Terus kalau yang ini tuh emang cuaca pas terik ya, pas panas itu start tadi sekitar jam 10-an ya, 10 jam 11 lah. Nah itu situ panas banget, terus jalurnya itu turunan itu batu-batu lancip gitu. Waduh, nggak mampu kalau turunan kayak gitu. Ngeri kan. Tapi nggak apa-apa, guys. Kita anggap seneng lah, seru, seneng, guys. Bisa jalan-jalan. Pokoknya aja dukung. Kita ke sholat sedikit ke kanan menuju jalan raya Solo. Yogyakarta ini untuk ke berapa kalinya ya lancar di Prambanan. Oke lah, Prambanan bro, pertama kali yang mosok teman. Bawa pulang aja mbak, gak apa-apa. Bawa pulang kucing.
aja. Kita mau ke Mas Fauzi, ini udah jam setengah 11. Nah tadi Mas Fauzi lihat storyku kalau aku melintas di Ponorogo. Mbak! Duluan ya. Teteh. Anjing. Kenapa? Anu, pokoknya kita disuruh nginep di rumah Mas Fauzi loh. Oke, langsung aja kita gas ke sana. Ntar gimana kabarnya ke sana? Sana satu ini. Aduh, lama banget kita enggak ketemu loh, yo. Lah ketemu aku beberapa kali ketemu, cuman kalau masuk konten lama banget enggak masuk konten. Ya, ntar kita shooting dulu. Ya, semoga selamat sampai sana. Ini sekitar 2 jam lagi. Ya. Masih lama. Lama banget. Masih jauh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Demi ketemu dulur. Dulur lah. Sambang sedulur. Sambang sedulur. Gara-gara nurut Google Map tapi nggak lihat jalur dulu, akhirnya kita sasar lur. Ini kita dilewatkan jalur yang terdekat, bukan yang terbaik. Jadi jalur ini nanjak, jalur rusak, terus apa ya, nggak ada kampung, kita sulit nemuin kampung. Terus jalur ini benar-benar nanjak parah lur. Kecamatan Sawu Ponorogo. Cuman tulisan Tenggalek itu kan Tenggalek tadi arahnya kan arah. Pelan. Jalur. Salah jalur jarak. Lihat begini. Harusnya di zoom zoom. Mana yang seharusnya dilewatin ada. Ini kita langsung terapis aja. Dan untuk yang kemarin ada yang tanya. Kalau kemana-mana jangan aja sana mas. Aduh musa alas gino. Ih, iya lah. Buka. Buka, ambung. Ya, sorry. Yuk. Malam-malam kita ukur. Ini dalam biasa cuma. Musa. Cik, turun tinggal. Jadi, kalau-kalau. Bih, ini oman ini. Bukan rumah ini mas. Warung. Oh my god. Masa. Oh ini lewat ladang. Ladang ini salah jalur. Kita salah jalur di jam 11 malam. Sebenarnya enggak salah, cuman yo berapa? Kita enggak ngecek dulu nih Google, harus dicek-cek dulu. Kita enggak ngecek dulu karena tadi apa? Ya begitulah. Dikira kan cepat jalannya juga boleh lah. Ya orang, ya wis pokoke manut. Tapi jalannya ya sini gede. Nah, ini kan jalan alternatif lah. Jadi enggak apa-apa karena sudah sampai sini kalau kita balik lagi percuma. Gendeng baliknya. Bukan masalah tenaga atau apa. Tapi ya, gendeng. Tapi gendeng tai. Anjir. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Numpang lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanjak, lur. Asli ini nanjak.
mungkin kalau di GoPro ini biasa ya. Enggak ada pedut lagi. Pedut. Pedut. Oh, bukan pedut ya, apa itu? Embun deh, bukan. Ah, lupa gua. Oh, ya jenis. Ini lo apa? Kabut. Kabut. Eden lo. Yo, enggak apa-apa. Bismillah yuk. Mumpung ada orang lewat, aku tanya jalurnya ini masih jauh nggak yang rusak. Terus nanti bisa tembus ke daerah Ndongko nggak? Ndongko itu daerah Mas Fauzi lur. Ternyata alhamdulillah bisa tembus, cuman jalurnya emang kayak gini lur. Enggak lah, kalau malam dingin sini. Oh iya, buat yang belum tahu apa itu atas-atas itu hati-hati. Mudah nemen lagi. Ya Allah, ini katanya si tadi bilang ini tinggal 200 meter ah katanya gitu. Oh, kasih jalan tuh papasan sama truk. Iya, truk dulu. Makasih ya Mang. Si Mamang baik. Mangku pura. Astagfirullah. Gak boleh kata-katanya. Oh, itu aspal ah. Alhamdulillah. Kalau aku yang bawa ngejer ngejim ngejim mata lu ngejer badan kita mending bawa pulang besok aja kayaknya. Kalau gua nunggu damkar, kalau nggak damkar nggak bisa. Ngomong apa sih cok? Nggak tahu cok, tadi kata si AA sama si Teta tadi ntar lagi tuh puasa jalan raya katanya. Wow, oh, itu di bawah ada kampung, alhamdulillah. Ini turunnya keren. Cuman ini, cuman itu beder ah. Beder ya? Iya. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa ya. Ini pelan-pelan ya. Mari A. Matamu. Iya sih, si A itu mah bukan si Mamang. Kalau si Mamang tadi pakai truk itu. Itu Teteh. Teteh mata lu bukan, cok. Teteh yang nyubir itu tadi itu Teteh. Bukan Teteh. Iya, Bang. Teh Sariwangi. Aduh, Bang lu. Atau Teh Poci. Tetap goblok aja lu, Bang. Heran gua. Ah, pelan-pelan ah, atuh ah. Entar ada jinna dulu ini. Aduh, edan ah. Katanya 200 meter kata panitia. Tapi enggak tahu sih ah. 5 10 kilo. Kayaknya mah bener ya 10 kilo ini jalur apa kayak super test lah kalau ya ini super test ini kemana ini ya nganan buset astagfirullah ini apaan ini enggak aduh sampai mantap bro tapi rumahnya api-api lur karena rumahnya itu lur rumahnya ada tingkat ini aduh ini oke ini panggil apa ini ada tugu buset ini mah perut neng ini kita urut ini baru dia ngapain cari uang Mari Teh. Mari ya. Ini oh ini sudah tinggal ini Dermosari. Kita udah ada. Ini dengan Dermosari Fauzi tak mari. Aku boleh lewat Dermosari. Dermosari enak loh. Alhamdulillah. Udah enak jalan. Coba dulu lah anjir. Pusing kepala gua. Heran loh. Masa pulang dilewatin mana lewat ini nih mata lu sawah anjing lu lewat sini boro-boro kita lewat sini assalamualaikum
Assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya ahli kubur. Mbak, numpang lewat ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Baik, tenang aku dewean. Aku merinding, sumpah. Gak apa-apa, kita kan lewat. Assalamualaikum. Bebelku gak kena, Lur. Assalamualaikum. Bebelku udah bisa ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sekitar jam ini loh. 23. 23, 23. Wih, baru mau muncul ini terus langsung turun loh. Ini kayak jalan di Bromo kan. Ya emang kita nge-vlog trail ya, tapi ini perjalanan pulang kalau nggak di vlog juga pengalaman kita kesini tuh gak sayang gitu kalau kalian nggak tahu loh. Ini bisa diceritakan ke kalian lah lewat video. Begini Wong, ada alhamdulillah. Iya. Suan Pak, makasih Mang. Ya mungkin kalau buat orang-orang yang asli sini sih kayaknya udah biasa. Biasa ya. Tapi untuk kalau kita ini, orang yang belum pernah sini, belum pernah, ini sangat luar biasa. Karena kita, karena aku juga barusan bisa nyetir mobil. Iya, masuk 2-3 tahunan belakang ini baru bisa nyetir mobil dengan pengalaman yang cuma di kota-kota tok, jalan yang ya selempuk-lempuk tok. Terus disuguhkan dengan jalur malam-malam kayak gini. Aduh. Nah, waduh, beda. Beda besar. Yes, menurut saya ini cukup ekstrim. Kalau buat teman-teman yang jalannya kayak gini, Sherlock. Komen di bawah. Buat teman-teman yang daerahnya masih jalurnya nanjak terus hancur kayak gini, komen dulu. Kita sharing. Sharing apa nih? Oh, pasti di bayo, Pak, enggak? Ya, kan ini bisa. Ini Pak, beli enggak, bukan, kita sharing apa tentang pengalaman. Oh ya, bisa ini kayaknya udah deket lah ya, deket sama jalan raya ya. Cuman kalau tadi udah astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Cukup anjir. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Wait. Assalamualaikum. Ini gimana Gus Fauzi kalau masih jalan dulu? Salah kapan nih kalau ngasih jalan lu? Aduh. Bawa ini rute beda ya? Adik ini gak adem, udah anget. Yendur. Alhamdulillah. Padahal nggak dilewati kayak ini loh, ya Allah. Aduh, embungnya api banget loh. Ya aduh, Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ah, lega. Kayak bener-bener lewat itu hawanya itu, aduh. Ya emang bener, emang bukan orang situ ya. Kita cuma lewat, tapi aduh, hawanya kayak beda gitu. Ghost Rider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiritan. Golek judul. Assalamualaikum ala Muhammad. Kalau tengah malam seperti ini kita masih hidup, apalagi mungkin yang sudah tidur, bangun itu disunahkan untuk sholat tahajud, baca Fatihah 41 kali, baca sholawat 1000 kali insyaallah. Istiqomah. Amin. Parkir kono. Siap, Gus. Panggai. Iyu. Juk Nissan Juk. Ini mobil baru nih, Gus. Ini mobilnya dinas Gus. Sebelumnya kan Evalia kayak punya, diganti ini karena pre-ngetril.
sekarang jadi vlog viewer, vlog vlogan reviewer. Misan juga kok. Alhamdulillah. Gilur kita tidur. Ini sudah jam jam subuh. Tengah lima, pis subuhan, makmuman. Bila kita ngalah, HP-mu tuh enam loh, Christian. Kita mau kasih kamu. Alarm. Alarm paling gak ada nih. Aku sebenarnya sampai sini tuh jam 2 lor. Tapi ya ngobrol dulu sama Gus, sempat ngaji juga, ngaji kitab kuning. Sampai gak kerasa itu udah azan subuh. Akhirnya kita sholat subuh berjamaah di pondok Gus. Dan akhirnya kita tidur setelah subuh lor. Karena ngantuk banget aku wis. Tapi pas ngobrol-ngobrol itu gak kerasa. Yes, langsung aja kita babuk karena capek banget. Besok pagi-pagi baru kita gas pulang lor. Makasih untuk Gus Fauzi udah nyediain tempat buat istirahat kita. Oh, ini nyiapno tak durung rapi. Iya. Kemana-mana bawa kasur tuh ya fungsinya kayak gini. Kalau kita nginep mendadak di tempat orang lain, aku udah bawa kasur sendiri. Karena aku sulit banget tidur kalau bukan kasur gulur. Pamitan ibu. Bu, atan duluan, lamutan repoti. Bene. Wis, matur suwun. Oke. Ki pedake ya? Ya. Eh, bani genti no. Ya. Sono. Kok golek penmu? Oh, bilek kis. Dhuwur ya. Melo ayo. Oke ya. Oke, selur. Oke, Lur, kita pulang. Yuhu, sudah mendapatkan menimba ilmu. Monggo, asalamualaikum, matur suwun ilmune nggih. Jati. Nggih. Monggo. Monggo. Nah, akhirnya setelah sekian purnama kita pulang ke rumah. Oke, Lur, ini sekalian mampir ke Spartan karena siwer waktunya ganti ini, ganti nyeting waktunya nyeting lor, semoga ada ini Mas Awul. Kita gak ngabarin kalau aku mau kesini lor, ke Spartan. Sok belakangnya siwer ini waktunya nyeting lor, beberapa kali buat terabasan kurang enak. Jadi mau tak setting di Spartan suspension, semoga nanti bisa dibenerin dengan enak, disetting dengan enak biar enak. Oke, menurut kalau kalian pengen setting shock langsung aja ke Spartan suspension di lokasi di Kediri kota. Hubungi nomor di bawah ini. Bisa kirim, bisa langsung motor bawa ke sini. Lebih enak sih motor bawa ke sini biar ditanya-tanya langsung sama owner-nya terus dicoba sekalian. Banyak juga teman-teman yang udah nyeting di sini lur, dari mulai pembalap sampai anak yang cuma hobi terabasan doang. Dari mulai lokal sampai SE bisa, insya Allah bisa. Tinggal sesuai request lah mintanya kayak gimana. Karena ini jelek banget lur, kita tenter. Ya karena ini mendadak banget, waktunya mepet banget. Ini enggak cuttingan, bukan bekal. Bagus, ini ada settingan baru direncanakan. Iya Mas, Mas Awul. Siap. Semoga nanti cocok. Cocok. Terus berinovasi lur pokoknya. Iya Mas, Ge. Siap. Iya Mas. Terima kasih Mas, Go. Iya, Mas. Matur suwun. Kanjeng nilai ngantuk. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah lur, udah sampai rumah ini. Lah.
lucu banget lo. Tidur aja. Ya mau tidur nih. Eh, bubar eh. Aduh turu. Ya lo, terima kasih sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video vlog lainnya selanjutnya. Dadah, assalamualaikum, salam subscribe.